Assalamualaikum semua, selamat petang. Okey, topik pada petang ini ya, topik yang agak cuaca agak bahang kan lately ni, okey, adalah mengenai mulut berbau waktu bulan puasa. Apa, macam mana cara nak mengatasi mulut atau nafas berbau di bulan puasa. Okey, biasalah bila bulan-bulan Ramadan ni banyaklah statement-statement kan, semua orang akan cakap ataupun kata-kata indah macam seperti biasalah bau nafas orang berpuasa, mulut orang berpuasa ni seperti harum kasturi ataupun ada yang kata seperti setanggi syurga. Yes, harum kasturi ke setanggi syurga ke. But, tapi kalau sampai memudaratkan, maksudnya sampai ke efek kepada masyarakat dengan bau mulut kita tu, kita dah sedikit sebanyak mengganggu keselesaan orang ramai. Jadi memang ia betul bau mulut dalam puasa ni seperti harum kasturi, yes. Tapi kita pun perlulah mengambil cara ataupun kena tahu macam mana nak mengatasi so that kita tak pergi je jumpa orang ramai, menjalan-jalan tanpa rasa bersalah dengan nafas dan mulut berbau. Sebab kesian orang yang tidak selesa dengan kita, especially kalau kita bekerja di bahagian servis kan, ataupun bahagian-bahagian yang harus berhadapan dengan orang ramai. Okay. So, pertama sekali, dia disebabkan bulan Ramadan bersempena dengan bulan Ramadan, bulan yang sedikit memang agak lebih panas daripada bulan-bulan yang lain, bulan yang juga lebih kering daripada bulan-bulan yang lain. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni pastikan anda semua cukup air, tidak terdehidrasi. Apakah itu dehidrasi ataupun dehydration? Maksudnya badan tak cukup air, kering, bibir kering, mulut kering, lidah kering, semualah rasa kering dengan cuaca sekarang yang sangat panas, berpeluh-peluh lagi, especially siapa yang jenis kerja melibatkan outdoor, senanglah you terdehidrasi. Jadi untuk mengatasi masalah berbau ni, kena minum secukupnya. Minum air apa yang secukupnya? Kalau boleh minum air kosong atau air masak secukupnya sehingga badan tidak rasa terdehidrasi. Boleh kalau waktu buka atau sahur tu nak minum air kelapa, 2 biji kelapa ke, tiada masalah, ataupun jus tembikai pure, sebab itu memang buah-buah yang memberi rehydration. Buah-buah yang sangat bagus, source of hydrating. Tetapi untuk mengelakkan daripada berbau ni mulut ni, you kena minum air masak ataupun air putih ataupun air kosong secukupnya. Sebab apa? Bila you minum air yang manis ataupun air bergula ataupun makan makanan yang terlebih gula, manis, lebih banyak bakteria yang akan tersisa di mulut kita, tersisa di celah gigi, tersisa di gusi. Jadi bakteria daripada sisa makanan ataupun minuman manis yang you minum tu yang boleh mengakibatkan mulut berbau ataupun nafas berbau. Jadi, sewaktu sahur dengan buka tu, try to minum air kosong, air masak secukupnya. Macam mana? Okey, sebagai contoh, waktu buka, you start kan biasanya kita nak minum air sejuk atau air manis dulu lah. Contoh air berperisa. Mungkin air kelapa ataupun air jus tembikai yang pure kan. Okey, you minum 1 gelas waktu nak buka tu kan. Buka tu kena panaskan perut dulu, jadi tak boleh terus main minum je. Minum air 1 gelas air kelapa atau 1 gelas air tembikai, kemudian makanlah macam biasa, meal macam biasa. Ada orang dia nak solat dulu, ada orang nak makan dulu, makan je macam biasa. Dan waktu makan tu, minum tu, lepas makan tu, minum lagi 2 gelas air putih sebelum isyak ataupun sebelum terawih. Jadi minum 2 gelas air putih. Lepas terawih dan lepas lepas isyak dan lepas terawih, malam sebelum tidur tu minum lagi 2 gelas air. Ini untuk siapa yang ada masalah buah pinggang ataupun jantung yang harus ada had limit air. Untuk orang biasa, you boleh minum macam tu. Kalau boleh dapatkan 1 gelas lagi sebelum tidur pun bagus. Kemudian waktu bangun sahur tu, siapa yang dah biasa amalkan garam di hujung lidah tu, memang bagus juga sebab garam pun sumber hydrolyte untuk pastikan mulut tu tiada lembab. Jadi lepas tu minum 2 gelas air, lepas dah makan-makan, you dah relax sikit, dah tenang, tak tunggu waktu imsak, minum lagi 2 gelas air. So kena minum air putih atau air kosongnya secukupnya, barulah mulut tu tak berbau. Kalau air bergula ni, dia banyak glukos, dia boleh mengakibatkan bakteria yang tersisa lebih banyak. Okay, nombor 1 tadi, minum air secukupnya. Kedua, yang kedua adalah makan makanan yang bersumberkan pre dan probiotik. Kenapa ada semua pre dan probiotik waktu puasa ni? Sebab kita kadang-kadang
waktu puasa ada dua jenis orang. Satu sama ada dia tak nak makan banyak langsung waktu buka ataupun sahur. Yang kedua, dia makan terlebih-lebih banyak kan waktu buka dan sahur. Dan biasalah waktu bulan puasa ni ya, semua jenis pantang susah nak ikut. Jadi whatever yang you teringin, apa yang you nampak selalunya you rasa macam okey lah nak makan, nak makan. Tapi kena pastikan dalam diet pemakanan you kena ada makanan yang berunsurkan prebiotik dan probiotik. Sepertinya boleh beli sendirilah minuman prebiotik atau probiotik. Kedua, boleh cari juga daripada sumber kombucha ataupun kimchi ataupun yogurt. Sebab apa? Sebab pre dan probiotik ni adalah good bacteria untuk usus. Jadi bila masuknya good bacteria untuk usus ni, dia akan mengelakkan daripada keluarnya bau-bau yang tidak enak melalui mulut kita. Jadi kena tambahkanlah dalam diet pemakanan. Mungkin malam sewaktu sahur ataupun selitkan masukkan makanan. Yang paling senang adalah yogurt lah. Lembut untuk perut juga kan. Ada sama orang dia tak boleh tahan mungkin kimchi sedikit pedas ataupun mungkin mengakibatkan dia gastrik. Tapi you kena tambah prebiotik dan probiotik dalam pemakanan you. Nak ambil suplemen prebiotik dan probiotik pun tiada masalah. Okay. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Yang ketiga, tadi dah berusman. Yang ketiga, jangan makan makanan yang berasas ke sumber panas. Maksud dia panas sampai adalah spices ataupun perencap seperti garlic ataupun bawang merah ataupun apa lagi makanan-makanan yang memberi bau yang stay. Petai ke, jering ke, boleh nak makan waktu buka tapi sebelum tidur pastikan gosok gigi dan minum air yang secukupnya untuk flush out. Apa maksud flush out tu? Kiranya waktu you kencing tu, bila kalau you makan petai ke jering ke, you ada bau kan dekat air kencing you. Macam toilet tu bau petai, satu toilet tu. That's because everything dah jadi flush out sebab you minum air yang secukupnya. Jadi untuk kena flush out lah kalau makan makanan macam tu. Dan juga kena elak-elakkan makanan yang memberi kesan bau yang agak lama seperti garlic dan juga bawang putih dan bawang merah lah. Daripada tu dia pun boleh buat bau badan juga untuk certain orang yang tidak bersesuaian kan. Okay, bukanlah kita nak kata tak boleh makan langsung. Cumanya waktu sahur tu kena cuba elakkan. Okay? Yang keempat adalah kena kurangkan bercakap. Kenapa kena kurangkan bercakap? Sebab setiap kali kita bercakap ni, air kita pakai ni, kita dah tak dapat nak tambah sumber hidrasi kita. Tak dapat nak minum air. Jadi mulut sentiasa kering. Mulut kering adalah antara punca menyebabkan mulut berbau. Sebab air yang diproses tu tak dapat proses dengan banyak. Kita tak dapat minum air. Jadi mulut kering berbaulah mulut kita. Tapi macam mana doktor? Saya memang bekerja di bahagian yang perlu bercakap banyak ataupun anda adalah customer service ataupun anda sendiri adalah doktor ke healthcare worker ke nurse ke ataupun sesiapa yang berada di bahagian kaunter. Okey, kalau memang kerja you memerlukan untuk bercakap banyak, apa yang you perlu buat adalah boleh kumur selalu. Kumur ataupun pada saat anda duduk tu kumur untuk melembapkan mulut dan membilas mulut. Okey, kumur juga tapi janganlah kumur yak-yuk ataupun puasa yak-yuk. Telan sikit, taklah. Jadi kumur untuk melembapkan mulut sentiasa. Okey, ada satu explanation. Dia kata, doktor, saya minum air orange juice. Tapi saya minum ataupun saya minum air jus lah, air jus. 5 gelas waktu sahur, saya minum air banyak, cukup hidrasi. Tetapi kenapa masih mulut berbau? Because makanan yang tinggi glukos akan meninggalkan sisa bakteria yang lebih banyak pada mulut kita. Sebab tu mulut kita boleh berbau. Jadi, you kena berpada-pada. Dan juga, elakkan atau kalau boleh kurangkan mengambil pengambilan kafein seperti teh dan kopi. Sebab apa? Satu, sebab memang teh dan kopi ni ada meninggalkan stain lah ataupun meninggalkan bau, warna. Yang kedua adalah teh dan kopi ni adalah jenis kafein yang berjeniskan, berusukan diuretik. Apa itu diuretik? Diuretik selalunya adalah ubat untuk mengeluarkan air kencing yang kita bagi kepada pesakit jantung ataupun pesakit buang pinggang. Minum-minuman yang seperti ada kafein ni seperti teh dan kopi ni, dia adalah tinggi kandungan diuretik dia. Jadi bila you minum tu kan, dah lah memang bau dia akan stay pada mulut kita, dia memberikan bau pada mulut. Kedua, dengan efek diuretik tu, kita akan selalu kencing. Dia akan jadi lebih kerap kencing, lebih banyak air keluar daripada badan. Maka dengan itu, lebih senanglah terjadinya dehydration pada anda. Sebab itulah nanti rasa apa
tak sedap lah kan, rasa mulut kering. Jadi sebab itulah cara untuk mengelakkan nafas berbau kan. Okay. So lepas tu elakkan minum teh dan kopi. Okay, apa yang you boleh minum selain teh dan kopi? Ada yang jenis sebelumnya, green tea tak ada masalah. Sebab green tea dia even so dia adalah antioksidan yang tinggi dan juga dia merupakan anti-inflammatory. Dia pun ada pure cafe tapi dia tak perlu usulkan diuretik. Jadi minum pure green tea tak ada masalah. Diuretik seperti minum kopi ataupun teh biasa. Okay. Yang seterusnya adalah saat membersihkan mulut. Maksudnya waktu gosok gigi lah, gosok gigi ke, bersihkan mulut ke kan, pagi sebelum pergi kerja lepas makan tu. Pastikan selain daripada gosok gigi sahaja, boros gigi sahaja, boros gigi pun kena dengan benar lah. Ada orang yang jenis tak nak boros gigi tu, saya tak tahu kenapa, tapi you kena boros gigi. Even dalam sunnah Nabi kita pun kena selalu memboros gigi untuk mengelakkan kemudaratan ataupun penyakit. Jadi, you gosok gigi kan, jangan lupa untuk gosok lidah sekali. Especially dekat lidah, bahagian yang putih-putih tu. Nah, itu adalah tanda yang penyebab bau lah dekat lidah tu, walaupun putih-putih tu adalah bakteria. Mulut lain senang berbau kalau you gosok gigi, tak cuci lidah. Jadi kena bersihkan lidah juga kan. Waktu gosok gigi tu, kena brush lidah. Dan kemudiannya siapa yang lebih selesa ataupun mungkin lebih memilih untuk berkumur dengan seperti Listerine ke Colgate gargling tu, kan tak ada masalah, boleh juga. And at times lah, seperti tadi ada tips juga, waktu setiap nak waktu solat tu, waktu duduk, jangan lupa berkumur. Okay? Berkumur dan juga kalau nak gosok gigi pun tak ada masalah lagi. Jadi tu akan mengurangkan masalah mulut berbau. Sebab mulut berbau ni, kalau you pun sendiri perasan, kalau mulut kita dalam keadaan kering kan, kita selalu perasan mesti ada tendensi untuk berbau yang pelik, berbau yang kurang menarik. Jadi itulah tanda dia disebabkan oleh kering. So kita kena atasi yang kering tu. Dan juga bila you bila semulut ataupun selalu berkumur, itu jadi melembabkan lah kawasan mulut kita. Okay, seterusnya tadi dah apa tu semua, jangan lupa jangan juga makan makanan yang pedas. Makanan terlalu pedas meriliskan toksin. Toksin dalam badan usus kita ni, dia akan riliskan toksin lah, riliskan enzim-enzim tu yang mengakibatkan waktu tidur semalaman akan keluar nafas berbau, mulut pun berbau pada esok pagi ataupun pada saat sahur kan, makan makanan yang pedas seperti masak lemak cili padi ke apa ke, dia ada toksin, dia akan riliskan. Itu antara salah satu punca menyebabkan masalah mulut berbau. Okey, baiklah. Sampai di sini sharing saya. Saya berharap anda semua dapat manfaat daripada macam mana nak mengatasi masalah berbau kita sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau tak bulan puasa, tak ada masalah. You can always minum air. Okey, thank you so much buat yang join. Siapa yang tak sempat join atau pada mengenali rakan-rakan yang tidak sempat join, boleh tolong share kita punya live pada hari ini. Dan juga kalau ada siapa-siapa yang inginkan consultation atau ingin melakukan pertanyaan lanjut, boleh contact admin kita untuk mengadakan appointment dengan doktor kami di Wellness Center kami. Thank you so much. Assalamualaikum. Let's go and feel good.